semuanya, gimana-gimana yang sedang berlibur bersama keluarga. Mudah-mudahan happy-happy terus ya. Saya Kak Ros akan menambah kebahagiaan Anda di acara Rumpi No Secret Club. Hari ini teman Elin, Daniel di pojok sana, dasinya bagus sekali. Dan beberapa bintang tamunya sudah hadir juga untuk berbagi ceritanya. Kalau biasanya kita ke pojokan dulu kan, membahas apa sih yang lagi ramai menjadi sorotan publik gitu ya, menuai banyak sekali komentar, baik itu untuk hal-hal datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Tapi aku putuskan hari ini, tak langsung aja ke bintang tamu kita yang pertama ya, ada Tengku Dewi. Beberapa waktu yang lalu kan kita mendapatkan kabar ada aktor inisial A gitu ya yang tertangkap karena kasus narkoba dan sudah dikonfirmasi itu adalah Andrew Andika. Nah, kita mau bertanya apa yang dialami oleh Tengku Dewi ini karena berkaitan dengan anak-anak. Apalagi kabarnya pada saat penggerebekan itu anak pertamanya Aisyan sedang berada di rumahnya Andrew. Apa yang dialami, bagaimana Tengku Dewi menghadapi ini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tengku Dewi Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1988 yang mengawali karir sebagai model tahun 2006 ini menikah dengan Andrew Andika pada 8 April 2017 dan dikaruniai dua anak. Namun saat tengah hamil 7 bulan anak kedua, Tengku Dewi membongkar perselingkuhan sang suami hingga menggugat cerai pada 6 Juni kemarin. Di tengah proses perceraian, Andrew ditangkap di kediamannya karena kasus narkoba dan dinyatakan positif meski tidak ditemukan barang bukti. Polisi juga menangkap 5 orang temannya di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Pada press conference 1 Oktober kemarin, Andrew meminta maaf kepada keluarga, khususnya kepada istri dan anaknya. Tengku Dewi yang pernah menyebut sirkel pertemanan Andrew menutupi perselingkuhannya ini menjenguk Andrew di Polres Jakarta Barat hingga Andrew menangis. Benarkah Tengku Dewi tetap melanjutkan proses perceraian di tengah masalah yang dihadapi Andrew Andika? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Tengku Dewi. Apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah ini kemarin, minggu lalu kan tepatnya ya? Minggu lalu iya, ya? Minggu lalu. Minggu lalu. Hari Kamis ya. Persis sekali gitu ya. Ada kabar penangkapan Andrew Andika karena kasus narkoba. Sebetulnya kan diamarkannya dari sejak hari Kamis, tapi berita inisial itu muncul dari Sabtu. Baru kemudian iya, dikonfirmasinya di perskonnya hari Selasa. Selasa. Itu, kamu sendiri secara pribadi sudah tahu dari sejak hari Kamis itu? Dari pas kejadian aku udah tahu. Hari Kamis itu ya? Hari Kamis. Gimana cara kamu taunya waktu itu? Waktu itu kan memang singkat aja ya. Waktu aku kejadian itu aku memang kita lagi bagi-bagi tugas buat nitipin anak. Nah anak aku tuh lagi di rumah dia. Yang gede? Iya, yang nomor satu si Aisyan. Karena aku lagi ada kerjaan, kita udah janji hari Kamis kamu free nggak, kosong, ya udah, aku ada kerjaan nih, ya udah, Aisyan di sini aja. Aku tuh baru ngedropin anak aku di jam 11 siang, dia ada di rumah, ada di rumah, kondisinya baik segala macam, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah, aku kerja, jam 3 sore aku dapat telepon dari orang rumahnya dia, dari mbaknya dia yang aku kenal juga. Ya di situ dia cerita kalau ada polisi sekitar 5-6 orang yang grebek gitu loh, istilahnya grebek ya. Aku langsung panik kan. Aku bilang ya udah amanin dulu anak aku, dibalikin dulu ke rumah aku. Habis itu setelah itu mbakku update kalau bapak dibawa ke Polres karena positif urinnya positif narkoba. Tapi enggak ada barang bukti, Bu. Jadi cuma mau dimintain keterangan. Tapi aku di situ udah tahu ini pasti something happen gitu loh, nggak mungkin dimintain keterangan doang gitu. Ya udah, abis itu HP-nya mati. Jadi dia memang berhari-hari dia tuh nggak bisa dihubungin, nggak bisa dihubungin. Kita juga mencari tahu di mana diamaninnya gitu kan. Akhirnya selama 2 hari kita belum bisa ketemu, belum bisa menghubungi siapapun, dan polisi juga tidak memberikan komunikasi kalau bukan orang yang terdekat dia, which is ibunya itu lagi sakit. Udah tua juga dan kakaknya juga kondisinya tidak memungkinkan ya. Jadi ya aku karena statusnya masih istri. Statusnya belum ketok palu ya. Dan ya udah akhirnya aku komunikasi sama pihak kepolisian, ya aku ikutin aja prosedurnya. Nah ini kapan sih, beberapa hari yang lalu ya ada video juga Andrew Andika kemudian tampil gitu untuk mengutarakan juga permintaan maaf dan penyesalan. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Saya mau minta maaf. Istri dan anak saya
sangat terima kasih pada Polres Metro Barat khususnya sama Koba karena sudah memberikan yang terbaik untuk saya, sudah menghargai saya, sudah mengedukasi saya tentang narkotika. Kenapa kamu nggak mau lihat? Ya pasti kecewanya ada. Ya gimana pun dia ayahnya anak-anak saya. Dan dia gak pernah tersandung kasus hukum juga. Ya hancur lah kak. Maksudnya ini di samping kita masalah pribadi ya. Maksudnya dia orang yang saya juga gak nyangka gitu. Akan kesandung kasus ini tuh benar-benar di luar ekspektasi aku juga gitu. Anak kamu gimana? Pada saat kejadian ditangkap, ada polisi datang kan dia ada di rumah? Di rumahnya dia, iya. Terus? Tapi kan langsung diamanin ke rumah aku. Jadi dia gak sempat lihat? Enggak. Jadi waktu polisi datang, mbaknya juga, susternya juga udah tahu. Jadi kayak langsung dimasukin ke kamar. Ke kamarnya dia juga ada kan di sana. Langsung pas lagi periksa di kamarnya, polisi meriksa di kamarnya, anakku langsung dibawa pulang. Jadi anak aku juga gak ngeh. Ya, kamu udah tahu polisinya dulu. Bukan pakai baju polisi ya. Oh. Mereka kan pakai bajunya baju biasa. Hmm. Kan kamu ada jeda hari sampai ini kemudian terblow up dan menjadi orang jadi tahu semua. Jadi selama beberapa hari itu pasti banyak hal. Wah. Aku di satu sisi anak aku itu kan lagi libur sekolah ya kak ya. Walaupun ada susternya kalau Eshan tuh nempel banget sama aku. Ya udah, jadi aku sambil komunikasi terus sama keluarganya dia. Semuanya kan pada panik ya, karena dia gak bisa dihubungi, gak bisa ditemuin juga. Dan cuma lewat aku gitu. Akhirnya aku ya udah telepon-teleponan, mamanya juga ngedrop banget kan kondisinya. Telepon-teleponan sama sahabatnya dia. Ada Rama Michael juga yang nemenin aku gitu kan. Semuanya tuh pada gak nyangka. Maksudnya nih, Andrew yang kita kenal ini tuh oke lah misalnya nakal ya, tapi gak sampai ke masalah hukum juga gitu. Semuanya pada speechless gitu. Tapi di satu sisi ya gimana pun ini musibah ya. Walaupun orang-orang ngomongnya negatif atau gimana ya, kita tetap support aja lah sampai dia bisa ngelewatin ya. Itu aja. Katanya kamu akhirnya yang menjenguk dia. Nah iya, jadi dari hari Kamis yang ketangkep itu aku dilema juga, aku mau ngebantu gimana. Aku pengennya ngebantu ya sebatas yang aku bisa. Jangan sampai dia mengsalah artikan gitu loh kak. Ngerti gak? Kayak, wah masih begini nih. Bukan itu, bukan masalahnya ini as a human aja gitu loh. Dia pernah ada di hidup aku dan menurut aku dia gak punya siapa-siapa saat ini gitu loh kak. Di saat dia benar-benar di low level di hidupnya gitu loh. Ya aku membesarkan hatiku lah untuk demi anak-anak, demi ibunya yang udah tua juga, sampai dia benar-benar aku tahu kondisinya baik-baik aja dan udah oke, masalah hukumnya juga, maksudnya aku udah tahu nih kemana nih arahnya, ya udah gitu loh. Apa reaksinya ketika ketemu? Ketemu, dia nggak pernah nangis loh, nangis. Dia nangis. Nangis, dia minta maaf. Pertama kali yang diucapin dia minta maaf sama aku. Dia nggak nyangka juga aku yang ada di situ. Dan dia sampai nggak tahu itu hari apa, karena dia benar-benar di ruangan itu kan nggak di HP-nya ditahan kan pemeriksaan. Dia sampai nanya, dia juga nggak tahu ini emang hari apa, emang kenapa udah rame. Di situ dia ceritalah kronologi segala macamnya gitu. Akhirnya aku ngomong, please kamu jujur ya, biar masalahnya cepat selesai, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kronologinya gimana, kenapa kamu sampai ketangkep, kamu dengan siapa aja, dia cerita semuanya. Dan sesuai dengan apa yang, walaupun ya kayak diberita infonya ini, kan polisi kan gak mungkin ngejelasin secara detail banget juga ya, jadi ya yang penting aku udah tahu gitu. Dan yang satu yang penting, walaupun aku ancur juga, ya ini pelajaran berharga banget sih buat dia gitu. Jadi harus lewatin proses hukumnya ya. Kamu bersedih ini karena kamu kasihan sama Andrew atau karena
kamu sedih untuk anak kamu? Aku masih gak nyangka. Maksudnya dia sampai terjerumus dan gak bisa berpikir panjang tuh, aku kayak kok bisa gitu. Tapi mungkin memang Tuhan sayang kali sama dia ya. Mungkin dia udah ditegur berkali-kali, dia tidak mengindahkan gitu ya. Jadi dia masih dikasih kesempatan untuk ayo gitu loh. Menurut kamu karena dihadapkan pada masalah yang terakhir kalian itu yang menyebabkan dia jadi makin lepas kontrol kah? Aku gak tahu ya kayak, tapi yang setahu aku kan kita pernah juga ngobrol di podcast ya. Dia tuh kan memang self controlnya tuh benar-benar harus ada orang yang mengarahkan dia. Ibaratnya tuh dia di usia sekarang ini tuh tapi umurnya tuh kayak anak kecil gitu loh kak. Dan dia kan emang udah gak tinggal bareng sama aku ya. Jadi aku juga gak tahu di saat ini belakangan dia tuh deketnya sama siapa, lingkungan dia seperti apa. Kalau dibilang gara-gara masalah ini, terakhir kali kita komunikasi kita baik-baik aja. Gak yang blok-blokan, sindir-sindiran, apa. Jadi menurut aku, ya aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk, maksudnya ngasih efek yang positif lah buat dia. Kalau misalnya sampai masalah ini terjadi gara-gara masalah keluarga, menurut aku ya dia udah dewasa ya. Benar kan? Dia harus bertanggung jawab sendiri terhadap. Tapi kamu ada rasa, nah kan kamu sempat bilang juga lingkungan pergaulannya dia amat sangat mempengaruhi. Ya. Sejak kapan sih kamu melihat bahwa lingkungan pergaulannya dia itu udah mulai berubah ke arah yang memberikan dampak yang lebih jelek daripada positif? Kalau sahabat-sahabat dia, teman-teman syuting dia yang lama, yang itu teman-teman aku juga, aku kenal. Itu menurut aku dia bakal baik-baik aja sih. Gitu ya. Tapi kan memang belakangan semenjak kita proses perceraian, kita pisah rumah. Dan aku juga tidak bisa mengontrol dia pergi kemana, sama siapa. Atau mungkin belakangan yang semenjak kita bermasalah, dia lagi dekat sama siapa. Ya aku juga gak tahu kan gitu loh. Balik lagi ya, semuanya cuma diri dia yang bisa ngontrol. Dia udah dewasa, dia udah jadi bapak juga. Yang menolong diri dia juga nggak, bukan siapa-siapa ya, diri dia sendiri gitu loh. Harusnya dia sadar ya. Apalagi kondisi keluarganya juga, dia nggak punya siapa-siapa juga gitu loh. Siapa yang mau nolong dia kalau misalnya dia nggak berubah juga atau dia nggak bertaubat, aku udah nggak paham lagi ya. Ini masih ada rasa kemanusiaan di dalam diri kamu untuk sampai batas mana kamu akan mendampingi dia? Aku sama temen aja aku care kak gitu loh. Sama sahabat aku aja aku care, apalagi sama orang yang hidup bersama-sama aku 12 tahun. Sampai aku punya anak dua dari dia. Jadi please, bukan karena aku bucin atau kayak gimana, ini as a humanity gitu loh kak. Sebagai manusia yang pernah hidup sama aku, mungkin dia di beberapa tahun ini dia salah jalan aja gitu loh. Tapi ya maaf, aku bisa bantu sebatas ini aja. Aku gak bisa lagi untuk kayak menggandeng tangan dia, ngontrol lu kemana hari ini, lu sama siapa aja. Ya dia udah dewasa, itu aja sih. Ini story kamu di 4 Oktober ya, kamu bilang bahwa ya tahun ini cobaan baru 2 bulan lahiran dikasih cobaan lagi. Mencoba selalu untuk positive thinking dan ambil hikmah dari setiap kejadian. Selalu percaya after every storm there is a rainbow. Untung ada kalian, malaikat kecil mama. Allah Maha Baik menyelipkan hadiah di balik kesakitan. Tiap lihat kalian, hilang semua beban di pundak mama. Makasih ya malaikat-malaikat kecilku sudah hadir di dunia ini. Tumbuh besar jadi anak soleh. We can through this together. Now, just let it be. Ya, mungkin kalau pikir udah badainya cuma sampai situ ya gitu ya. Ternyata belum selesai episode-nya gitu ya. Ya, anak-anak aku tuh benar-benar penguat aku banget. Kenapa aku harus kuat kalau aku juga lemah? Anak-anak aku sama siapa, Kak? Jadi, ya aku jalanin aja. Aku percaya Tuhan punya rencana yang baik lah. Buat dia, ya buat aku juga. Eshan udah mulai tanya-tanya bapaknya kemana gitu. Nanya. Kemarin juga info terakhir kan dia direhab ya. Dia direhab. Karena memang indikasinya dia pengguna tidak aktif, cuma rekreasi aja. Hasil dari penyidik itu dia direhabilitasi 1 bulan. Kita juga sempat jenguk kemarin sama Eshan karena dia kangen kan. Nanyain, papa mana mah, kan kalau syuting pulang, ini mana?
kok lama syutingnya? Iya, jauh syutingnya, aku bilang gitu aja kan. Terus kemarin di rehab ada jam-jam dia bisa pakai HP, dia udah video callan juga sama anak aku. Dia gak mau ngeliat anak aku, jadi dia nahan nangis gitu lah. Ya baru kali ini kamu melihat dia nangis? Mentalnya kena banget sih kali ini. Kemarin-kemarin kayaknya dia slow ya orangnya ya. Ini tuh dikit-dikit dia mellow banget gitu. Dan info terakhir dia di rehab juga sholat. Alhamdulillah gitu loh. Aku bilang ikutin aja prosedurnya. Ini kan buat kebaikan kamu gitu. Tapi ya aku memang gak bisa komunikasi selayaknya suami istri yang kamu udah makan belum, mama? Ya sekedarnya aja kalau dia butuh ketemu anaknya atau mau video call anaknya, ya dia lewat aku. Udah gak lewat babysitter lagi karena babysitternya udah resign yang kemarin. At the same time, anaknya sakit soalnya, jadi dia harus pulang. Oh, bukan karena jadi dia, ada orang bukan karena kita terlalu banyak drama nih, gak ini kan? Mungkin ya, kayaknya dia capek dijadiin penghubung gitu ya, kayaknya gue resign aja deh. Ini ada artikel juga, Tengku Dewi tetap lanjutkan gugatan cerai terhadap Andrew Andik. Ya, tapi kan ini jadi ya mungkin aku sih membayangkannya ya, kamu jadi kayak aduh nunggu momen kali ya gitu ya. Karena secara manusia, atau aku gak tahu apa yang... Kan kemarin juga sebenarnya masih berlanjut, cuman ya karena masih waktu itu lagi hamil gitu kan, secara teknis mungkin belum tepat. Sekarang aku pastiin dulu mentalnya dia gitu. Aku gak mau membahas soal perceraian dulu, yang penting kondisi dia baik. Saat ini dia bisa menghadapi masalah ini, dia tahu nih ya harus dihadapin. Di saat nanti memang udah pas, nanti aku bakalan ngomongin lagi, kayaknya takutnya dia pingsan ya. Tapi kan kita gak pernah tahu ya ke depan ya, manusia kan berencana gitu. Kalau suatu hari gitu ada, aku gak tahu ya. Apa tuh kak? Dia disadarkan gitu. Kalau disadarkan ya alhamdulillah banget, karena gimana pun juga anak-anak aku tuh butuh dia. Masa depan anak aku tuh masih panjang ya kak ya. Iya. Esyan masih 3 tahun, yang satu masih bayi baru 2 bulan. Kalaupun dia terpuruk saat ini, dia terburuk misalnya dia sampai di penjara gitu. Kan dia gak bisa cari nafkah juga kak gitu. Anak-anak aku juga nanti gimana, keluarganya gimana. Jadi aku bisa bantu sebisa mungkin gitu. Maksudnya dia sadar untuk kembali memperjuangkan keluarganya dan dirinya. Iya tanggung jawabnya ya yang pasti ya. Dia kan banyak tanggung jawab yang harus dia hidupin, keluarganya, kakaknya juga kondisinya bukan kayak orang normal pada umumnya, gitu. Nah, maksudnya dia memperjuangkan kamu dan kalian. Oh, kalau aku nggak usah dipikirin, dia pikirin diri dia sendiri aja gitu loh. Maksudnya dia mau balik lagi, ya udah lah kita coba lagi yuk gitu. Aduh, aku sekarang ini fokus aku bukan hubungan ya, kayak banyak banget yang aku pikirin soal anak aku, gimana caranya supaya Esyan itu gak kekurangan kasih sayang walaupun kita udah gak bareng. Jadi fokus aku bukan gimana nih kalau nanti dia minta balikan. Enggak sih, dia udah tahu juga kok jawabannya. Dia apa? Udah tahu jawabannya. Iya, dia udah tahu. Dia udah tahu jawabannya. Kita udah sempat obrolin baik-baik kok. Maksudnya ini arahnya ke gimana. Aku bilang kalau untuk balik lagi, please aku juga butuh mental aku sehat, aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya kamu bikin aku pusing mulu, gimana anak-anak, aku bilang gitu. Udahlah benerin dulu. As a parenting aja deh, gitu loh. Nah, ya, tamu berikutnya ini juga sebuah profesi yang menarik ya. Jadi sejak tahun 2003 sudah ada yang namanya Detective Angel, gitu ya, memiliki beberapa agen. Salah satunya adalah untuk mencari tahu kebenaran pasangan yang selingkuh, gitu ya. Ada beberapa jadi setiap kasus itu bisa ditangani oleh 4 agen. Nah hari ini kita kedatangan salah satu agennya yang bernama agen Monique, gitu ya. Seperti apa pengalamannya? Siapa saja yang pernah menjadi kliennya? Sudah menjadi targetnya. Dan ya. Tengku Dewi pernah menggunakan jasa ini gak? Justru saya yang berikut ini. Jadi timnya. Lihat profilnya berikut. Fenomena detektif swasta kini tengah ramai di media sosial dengan menyediakan jasa pencarian bukti kasus perselingkuhan, orang hilang hingga mencari latar belakang seseorang. Salah satunya ialah Detektif Angel yang berdiri sejak 2003 dan memiliki ratusan agent.
Monique merupakan salah satu agennya yang telah berhasil menyelesaikan banyak kasus seperti perselingkuhan artis, pejabat hingga ekspatriat dengan tarif puluhan hingga ratusan juta dan mengaku selesai dalam waktu 5-7 hari. Benarkah agen Monique pernah kecelakaan karena mengejar kliennya di jalan? Dan benarkah agen Monique pernah menangani perselingkuhan artis berinisial R? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan agen Monique dari Detective Angel. Hai, agen Monique. Halo. Kak, kamu bergabung dari sejak berapa tahun? Aku bergabung dari kurang lebih udah 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, kamu taunya bisa bergabung tuh gimana? Direkrut atau kamu tahu memang ini ada sebuah agensi detektif? Sebenarnya awalnya aku pertamanya sih kayak penasaran. Dulu kan sering nonton yang film yang berbau detektif kan. Terus penasaran ada nggak sih di Indonesia gitu. Aku googling, searching terus, oh ada ya detektif swasta. Ternyata ada. Ternyata ada. Pas itu aku temu detektif Angel. Itu aku cari-cari. Oh ada kontaknya juga, aku hubungi. Terus kemudian ada feedback dari Miss Angelnya, dia nelpon. Kamu bersedia? Oh ya saya mau gitu okay. Maksudnya. Okay. Itu dites, ada tesnya nggak, tes masuk gitu atau kirim CV atau apa gitu atau hanya sekedar kalau mau aja? Kayak interview ini aja sih kak. Interview biasa, pekerjaan biasa. Yang dibutuhkan skill apa sih kalau jadi agen? Mungkin kan karena ini termasuk yang agak sedikit berbahaya ya maksudnya. Mungkin bela diri. Bela diri bisa. Bela diri. Terus kemampuan berkendara. Berkendara? Iya. Salah satunya itu aja. Salah satunya. Jadi kamu bisa bela diri nih? Bisa. Apa bela diri apa yang bisa? Aku waktu itu karate. Karate? Iya. Selama 8 tahun kamu bekerja, sempat harus mengeluarkan keahlian karate itu gak? Alhamdulillah enggak sih, Kak. Oke, baik. Nah ini kamu berarti sudah banyak kliennya, laki perempuan ya? Iya. Lakinya menjadi target. Kalau boleh tahu, kalau kita mau menyewa gitu, berapa kita harus membayar untuk jasanya? Sebenarnya kalau untuk urusan itu ke Miss itu Angel. Ya langsung ke Miss Angel, bisa di kontak langsung di websitenya www.detectiveangel.com. Oke. Okay. Nah ini kan kalian dibekali juga dengan bukti-bukti awal. Gitu ya. Biasanya bukti-buktinya apa saja sih yang disertakan oleh calon klien? Pertamanya misalkan kita dapat data. Data dari target? Data dari klien. Oh data dari klien data dulu? Data dari klien. Terus kita dapat instruksi dari Miss Angel. Kita investigasi selama kurang lebih mungkin 5-7 hari. 5-7 hari. Kemudian report dari kami ke Miss Angel berupa via WhatsApp sama email. Oh, jadi kalian jadi nggak pernah datang face to face ketemu sama klien, nggak pernah. Jadi bentuknya adalah data soft email atau WhatsApp gitu ya. Nah, biasanya kalian nerima, kan ada data awal nih, maksudnya atau bukti-bukti awal gitu, kecurigaan. Ada, itu biasanya bentuknya apa bukti-bukti awalnya? Video, foto. Iya. Foto target atau foto yang dicurigai menjadi selingkuhannya? Keduanya. Oh, keduanya. Iya. Gitu. Pernah mendapatkan bukti yang minim banget nggak? Pernah. Buktinya apa minim banget itu apa? Itu kita cuma foto aja. Foto dan... Foto target? Iya, foto target. Ya, itu susah sekali sih. Udah. Itu susah sekali. Pertama kali kalau boleh tahu apa yang kalian lakukan dulu? Apakah browsing dulu atau langsung ke lapangan? Kita sih melebih ini ya, maksudnya semuanya diarahkan oleh Miss Angel. Jadi kita dapat data, kita ikutin data yang ada, setelah itu hasil apapun kita report ke Miss Angel. Iya, kalau dari kamu biasanya, kan itu arahnya macam-macam berarti kan? Pernah melalui browsing dulu gitu, ngecek sosial media? Enggak, semuanya lapangan. Semuanya lapangan? Lapangan, kebanyakan lapangan. Jadi agen-agen lapangan. Ini semuanya lapangan? Iya, jadi lapangan. Data yang digital ada yang melakukan sendiri? Iya. Iya, jadi kalian lapangan ya? Iya. Oke, okay. Apa yang tidak boleh dilakukan selama bertugas di lapangan? Ada nggak don'ts-nya? Selama tidak melanggar norma negara sih, maksudnya kayak ya kita kan ruang lingkupnya hanya di depan umum. Oh, di depan umum? Tidak di private. Tidak di private. Oh, jadi nggak sampai masuk ke dalam ruang privat, ke kamar gitu nggak ya? Jadi kalian ngapain aja? Gimana ya? Kayaknya aku bisa nih gabung jadi tim. Iya, kamu mungkin tim digital. Untuk mengetahui ini deket sama siapa. Iya. Oh, udah ada yang, aku jeli kak. Oh, ya, follow jeli. Siapa, ini kayaknya lagi ada. Boleh gak? Nanti mendaftar aja, bisa mendaftar ya. Jadi kamu ngapain nih, misalnya udah dapat nih, terus kamu datang ke lokasi gitu. Datang ke lokasi. Memantau, ngikutin 24 jam. 24 jam ya, karena kita tim kan kak. Jadi tiap tim tuh ada 4 orang. Jadi ganti-gantian?
Rolling. Oke. Okay. Siapa aja klien yang pernah kamu jadi targetmu? Yang R siapa tuh artis? Bisikin nanti ya. Iya, ada. Profesinya apa aja? Pengusaha. Pengusaha. Ekspatriat. Pejabat, dari entertain juga ada, sipil ada. Sipil itu maksudnya gimana? Ya, kayak pegawai sipil. Pegawai sipil biasa ya. Gitu ya. Oke, okay. Yang paling membagongkan. Yang kayak, oh gitu. Ada nggak? Macam-macam sih ya, Kak. Yang artis. Jadi tiap kasus tuh maksudnya unik-unik. Gitu. Ada yang kamu 7 hari ngikutin, hari ini sama ini, besok sama ini, tiap hari beda-beda ada? Ada yang lebih bikin kita kaget, sama-sama kaget gitu. Klien pun kaget dan saya pun kaget. Kenapa? Jadi waktu itu ada target, saya laki-laki. Targetnya laki-laki? Iya, laki-laki. Saya ikutin tiap hari sampai 5 hari dan di hari ke-6. Ketemunya dengan orang itu terus. Orang itu laki perempuan? Laki. Laki, oke. Okay. Oke. Okay. Tapi di hari ke-6 itu ada yang beda. Yaitu? Makan berdua. Di jam makan siang. Pas itu mereka jalan masuk ke sebuah hotel dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Itu tidak normal menurut kita melihatnya gitu. Jadi nyampe kesimpulan apa? Selingkuhannya itu laki-laki sesama jenis. Dan itu semuanya data yang ada saya laporkan ke Miss Angel ke klien. Klien shock. Okay. Kak, ada pernah target yang memargoki kalian bahwa merasa dikuntit gitu? Alhamdulillah sampai saat ini kalau saya pribadi belum. Enggak tahu ya? Kalau yang lain. Maksudnya karena kan kita tim ya, Kak. Oke. Okay. Oh, kalian belum. Oke. Okay. Pernahkah kamu mendapati kasus di mana target yang kamu kutip itu ternyata ketemuannya sama public figure? Selain berikutin jangan kemana-mana, tetap di rumah.